kecil dari lahir, dah beginilah udah takdir. Sekali gagi langsung mahir, bukan culap, bukan cehir. Lo pakai bling bling banyak biar keren, lo jungkir balik dari pohon biar keren. Lo geser ke samping, lo pakai celana ketat, lo pakai baju sempit biar keren. Tapi gue dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Gue kecil, 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 gue kecil. Apa kabar semua yang kece dari lahir, sehat? Sehat. Ditto apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat juga Ditto. Yes. Acara ini ya, sorry ya bukannya sombong atau gimana. Betul. Ya untuk yang lagi nonton di rumah. Acara ini tuh selain banyak banget penontonnya di studio, ya. Bisa dari 3.000 sampai 5.000-an yang datang ke studio. Juga seringkali didatangi, terima kasih, seringkali didatangi oleh artis-artis. Minggu lalu ya, ada Brad Pitt, cuman kami tidak mau sombong jadi nggak kita kasih lihat Brad Pitt. Ya. Sempat nonton di sini ya, Leonardo DiCaprio beberapa minggu sebelum Oscar, ya lagi persiapan Oscar. Tapi dia nyempetin datang ke sini juga. Leonardo kalau nonton terima kasih. Thank you Leonardo. Thank you bro. Mas bro gue Leonardo. Thank you Leo. Sempat ada Kate Winslet. Kate Wilson. Ya, Kate Wilson. Winslet. Oh, Winslet. Iya, ya, Winslet. Sempat ada Lydia Kandou ke sini juga. Oh, jauh banget ya abisnya Lydia Kandou. Tante Parna sempat datang ke sini dan hari ini ada dari kelas internasional. Ada Abbas. Waduh. Apa kabar? Terima kasih sudah datang ke sini ya. Besok-besok ajak aku main dong. Ya, boleh ya? Boleh ya? Tuh kan ada, keren ya, banyak selebritis bertaburan bintang gitu. Waduh. Sekarang hari Kamis, waktunya untuk kita lihat foto-foto lama di Kilas Balik Kamis. Sini Ditto, lihat dulu foto aku dulu ya. Iya dong Ibu. Foto Kilas Balik Kamis saya. Ini kalau Anda lihat, ini yang saya ingin kasih lihat di sini adalah dari kecil saya memang jadi pusat perhatian selalu, ya. Oh, okay. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karisma bintang itu sudah ada dalam diri saya dari kecil. Aku setuju. Bisa Anda lihat di sini waktu kecil, banyak yang nggak percaya aku supermodel dari TK. Lihat dong sis, udah jadi model. Ini di panggung, di panggung pun, sudah kelihatan aku tuh apa namanya, menyita perhatian. Betul. Sampai ini yang lagi fashion show bersamaku, dia nggak ngeliatin ke tempat, dia ngeliatin ke aku. Ini di sebelah sini ibu aku ngeliatin ke aku. Betul. Orang ini dari dekat bisa dilihat semuanya tuh ngeliat ke aku. Ya. Kita bergeser ke meja makan. Ini mungkin rasa kagum orang terhadap saya itu memang berlebihan, tapi bukan cuma orang lain aja. Keluargaku pun kayaknya kagum. Ini di meja makan sehari-hari, lihat pandangan mereka. Ini aku, kakakku lihat ke aku, adekku lihat ke aku, ibuku lihat ke aku, bapakku lihat ke aku. Walaupun rada bete semuanya mukanya, aku nggak inget apa yang terjadi. Bengong-bengongnya. Iya kok semua, gue nggak ngerti. Ini kenapa ngeliatin ke gue semua ya? Terus yang lihat kamera kenapa cuma teteh ya? Iya. Ya mungkin mereka lihat, wow ini anak kayaknya memang besarnya akan jadi bintang kayaknya. Oh. You know, karisma aku tuh sampai aku tuh rada kadang-kadang rada canggung loh. Di meja makan lagi makan, makan bakso, makan siomay, kadang-kadang mau kamar mandi, keluargaku tuh yang ngeliatin tuh kayak penuh kagum gitu. Padahal keluarga sendiri. Lihat, apalagi kakak gue tuh. Aku ada, masih bingung. Iya kan dia ngeliatin aku, cantik banget nih cewek kata kayak Raisa. Wow. Padahal dulu belum ada Raisa, udah kepikiran gitu. Tapi lucu loh Tete di situ ya. Aku menjadi pusat perhatian. Bagaimana dengan Ditto? Coba kita lihat ya. Kita lihat foto Ditto. Apakah menjadi pusat? Oh, lihat. Dari kecil sudah ada bodyguard, bodyguard dipayungin. Aku nggak bisa kena panas. Oh iya. Kulit aku takut kebakar. Oh wow, vampire ya. Lihat ya. Oke. Ini siapa Ditto sebetulnya? Itu asisten, dari dulu aku udah punya asisten ya Tete. Canggih banget ya, dipayungin ya. Dipayungin lihat payungnya. Yang ini? Yang ini temennya asisten, jadi aku asisten dua. Oh canggih banget, oke. Ini biasanya bawa-bawa barang-barang aku, kalau ini khusus hanya pegangin payung. Oke, ini umur berapa Ditto? Ini sekitar umur 4 tahun lah Teh. 4 tahun, emang 4 tahun tuh barangnya apa aja yang perlu dibawain? Aduh, karena aku nggak bisa keringetan yang terlalu banyak. Oke. Jadi baju udah pasti. Dibawain. Bawain sepatu kalau udah masuk mall ganti. Wow, ya luar biasa, beda sepatu ya. Beda mall, beda, beda sepatu. Masuk mobil juga harus lepas sepatu. Iya, memang kita dari kecil ya memang ya gitu, namanya juga selebritis. Ya, selebritis lah. sorry ya. Iya kan, sorry. Jangan sirik lah. Jangan sirik. Orang sirik itu nggak ada gunanya. Betul. Memang kehidupan beberapa orang lebih mewah daripada yang lainnya. Memang begitu. Ya. Kita tuh memang sudah dilahirkan untuk membawakan acara ini dengan penuh narsisme. Ya. Oke, kita lihat. Kita lihat kilas balik berikutnya ya, foto. Loh. Loh, apa ini? Wah, ini. Ini gimana cara ngeliatnya? Wah, canggih juga nih ya. Ini dengan pakaian kayak gini pasti dia pusat perhatian banget ya waktu kecil ya. Hah? Pasti teh. Kira-kira mau kemana dia Ditto? Hah? Kira-kira mau kemana dia Ditto? Kayak mau show gitu dari kecil ya. Dari kecil? Atau ini mungkin pakaian sehari-hari ya? Nggak, tuh dia jadi vampir ya teh ya. Oh, cuma begini. Nggak tahu. Tapi aku bisa lihat nih manis-manis wajahnya sudah kelihatan mirip seperti salah satu bintang yang akan hadir hari ini ya. Bisa menebak siapa dia? Kalau dari kecil ini beda banget sama gedenya ya teh ya. Manisnya sih sama, aku bilang sih ini Iwa K mungkin. Oh, Iwa K? Hah? Jauh dari Iwa K? Aku tahu ini. Siapa? Bang Iwan. Iwan Fals. Mau bilang, iya ya? Iya kan? Atau Rano Karno. Rano Karno. Iya? Bisa nebak ini siapa? Coba. Coba. Siapa? Vidi Karno. Vidi Aldiano? Si Vidi Aldiano. Vidi Aldiano bisa semanis ini waktu kecil? Coba dia kalau nggak salah kemarin aku lihat brewokan loh. Iya ya, baru-baru ini brewokan loh. Iya loh. Mungkin ini manis mulus gini loh. Iya, nggak mungkin ini manis mulus, ini pasti Iwan Fals. Oke, jangan kemana-mana, habis ini kita lihat siapakah tamu si kece berbaju merah ini. Tetap di Sarah Sechan, Ditto Percussion. Sarah Sechan. Ditto Percussion. Sarah Sechan. Ditto Percussion. Sarah Sechan. Ditto Percussion. TK aku udah pacaran. Iya, aku ingat waktu dia kelas 2 SD hampir mau cari gedung nikah soalnya. Pacaran, lucu banget pacaran. Iya, enggak, kalau dulu TK tuh lebih kayak ke main suami istri malah, jadi kayak mama papa gitu loh.